daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bertemu lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Segak sikit. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu yang kita belajar ini mendapat berkat. Dengan ilmu yang berkat itu, insya Allah barulah dia menjadi manfaat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah, kita nak sambung pengajian kitab kita. Seingat saya, itu kita berhenti dekat i'tidal. Betul tak? Kita bincang dengan i'tidal itu. Yang keenam, i'tidal, muka surat 89. Apa? Kita patah balik sikit. I'tidal artinya berdiri tegak semula selepas rukuk dan tuma'nina, berhenti sekejap ketika semasa berdiri. Oleh itu, apabila i'tidal, hendaklah semua anggota berat berhenti sebentar. Bacaan semasa i'tidal yang sering kita baca, Allahumma Rabbana walakal hamd. Ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, selia ala semat, bila kita bangun daripada rokok, kita i'tidal, perkataan yang tepat kita baca ialah Sami'allahu liman hamidah, dengan huruf ain. Kisah dia, sebelum ni semua pergerakan yang dibuat oleh Nabi SAW dan para sahabat, semua dia panggil takbir intiqalat, takbir pindah rukun, rukun daripada satu rukun pada satu rukun pindah tu dia panggil intiqalat, takbir intiqalat. Semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun tidak apa, Allahu Akbar. Sehinggalah terjadi satu kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar pada rumah dia dalam perjalanan nak pergi ke masjid tu. Tengok-tengok di depan dia ada orang tua. Waktu lambat, dia dah lambat dah. Kemudian duduk jalan tengok ada orang tua, lorong-lorong orang-orang rumah-rumah dekat negara Arab ni, dia rapat-rapat. Sebab panas dia rapat-rapat tu, kita tu. Lepas tu duduk berjalan-jalan, ada orang tua kat depan. Dia tu teringat Nabi tu pesan jangan kena hormat orang tua, jangan duduk apa semua. Jadi dia ikut dia orang tua tu kat belakang. Dia duduk rasa orang tua tu pun nak pergi masjid juga. Ha dia. Elok sampai depan masjid, tengok orang tua tu pergi terus. Dia kata, eh kamu tak semayang ke? Dia kata, aku Yahudi semayang. Oh, Allah. Dia kata, dia lambat dah. Tahu dia potong wawai apa kan. Lepas tu dia pergi semayang. Dia pergi semayang tu. Dia pergi semayang tu. Nabi tengah rokok. Dia pergi angkat takbir, dia dapat rokok dengan Nabi SAW. Dapat ada rokok, rokaan dia tu dapat tak? Dapat. Dapat tak? Dapat. Dapat pun menangis-nangis ni. Nangis, Masya Allah, Rabi nangis. Pasal apa? Rugilah. Nangis sangat. Sambil dia puji-puji, Allah ampunlah dosa, ya Allah, Allah. Nangis-nangis, sedih. Pasal apa? Pasal lambat. Pasal lambat. Tu kira dapat dapat rakaat tu. Kita tahiyat akhir dengan Tok Imam pun tu dia lah. Dapat tahiyat akhir dengan Tok Imam pun jadilah kita ni. Tahu tak? Tu usin. Kita dengan sahabat jauh no. Masya Allah, Rabi subhanallah. Mereka tak dapat rakaat tu pun menangis-nangis. Kita kalau dapat tahiyat akhir dengan tu imam pun kira okey lah. No, Masya Allah, Rabbi Subhanallah. Tak lah. Waktu tu Malaikat Jibril pergi beritahu dekat Nabi SAW cerita tentang tu. Macam nak bakar kat belakang tengah menangis tu. Kemudian Musalli SAW waktu tu bila Nabi bangun daripada rakaat tu, daripada rukuk tu, Nabi sebut Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Bersambung dengan Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd. Ada dua riwayat, satu Rabbana walakal hamd, satu lagi Rabbana lakal hamd. Dua-dua pun boleh sebut kan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu kita pada masa Imam Syafi'i ni nak ikut tak imam kata Sami'allahu liman hamidah, nak ikut ke tak ikut? Ikut? Ikut. Betul? Siapa kata tak ikut? Kat tangan. Siapa kata ikut kat tangan? Siapa kata Ustaz Abang Adalah kat tangan? Jawapan dia, Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i ikut. 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 Nah, sami Allahu liman hamidah, kita pun makmum pun sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd au Rabbana lakal hamd. Duduk pun. Faham? Baik. Masalahnya bila imam dia mentakhirkan takbir intiqalat,
dia melambatkan takbir intiqalat ni, boleh menyebabkan rosaknya semayang orang di belakang makmum dia. Tak ada kadang-kadang kita akhirkan takbir intiqalat kita, kita kan turun. Takbir intiqalat dia bergerak sama sekali dengan pergerakan kita tu. Kalau macam kita rokok kan, sami'allahu liman hamidah. Nampak tak? Dia sama je bukan? Nampak je. Sami'allahu liman hamidah. Jangan sami'allahu liman hamidah. Dia lambat, dia takhirkan, dia melambatkan. Apa yang berlaku waktu dia lambat tu? Ada orang yang baru sampai, orang yang lambat sampai, dia rokok. Dia sampai Allah Akbar, dia takbir, dia pun dia rokok. Bila dia rokok, dia duk ingat tu imam masih duk rokok. Padahal tu imam dah bangun dah. Tu imam tu dia lambat sebut sebab dia bukan nampak imam kat depan. Dia cuma duk berpegang dengan perkataan imam tu saja. Faham tak ni? Akhirnya dia duk berasa macam dia dapat rokaat. Alhamdulillah dapat rokaat tu. Padahal tu imam tu dah bangun dah, tu imam tu. Sebenarnya dia tak dapat rokaat tu, tapi dia sangka kata dia dapat sebab tu imam lambat sebut sami Allah liman hamidah. Tambah muslimat lagi tak tahu apa duk belakang. Tirai pula. Tirai pula tu untuk rapat kan. Oh, duduk lampu-lampu. Baik, musalli ala sayyidina Muhammad. Waktu sembahyang buka pi sikit bagi nampak kat depan tu. Apa? Jangan duduk ni sangat. Baik, musalli ala sebab tu. Yang seterusnya, yang ketujuh. Yang ketujuh, sujud. Sujud ni tuan-tuan, sujud dari segi syarak ialah sentuhan dahi seseorang ketika bersolat di tempat sujud. Sekurang-kurangnya sujud meletakkan dahi di atas tempat sujud dan dahi mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. Tetapi sekiranya terpaksa dahi itu dibalut dengan luka dan sebagainya, maka tidaklah diwajibkan membukanya. Begitu juga seumpama dahi berlapikkan songkok dengan sengaja tanpa sebab, maka solat itu dikira sebagai tidak sah. Ada tujuh anggota sujud. Ada tujuh anggota yang kena, yang dia perlu menyentuh lantai waktu dia sujud. Yang pertama apa dia? Dahi. Yang kedua dan yang ketiga, dua tapak tangan. Yang ketiga, yang keempat, lutut. Yang kelima, yang ketiga, empat, lima, enam, tujuh apa dia? Kaki, ni jari, perut, jari, kaki. Faham tak? Subhanallah, masyarakat. Dahi ni mana dahi? Ni dahi. Sini. Kalau rasa tak nampak dahi ni, ambil pen mata tengok. Okey, nampak tempat dia. Tahu mana dahi ni? Sini pun dahi. Faham tak? Antara tujuh anggota sujud yang kena ni, dahi sahaja yang boleh, yang tak boleh berlapik. Yang lain semua boleh berlapik. Tangan boleh berlapik, lutut boleh berlapik, kaki pun boleh berlapik. Maksud dia apa? Dia dilapisi oleh kain ke apa ke, tertutup maksudnya. Dahi saja tak boleh. Kalau dia sujud-sujud ni, tiba-tiba kena ada batu. Sakit. Nampak macam mana? Jangan tarik, kalau tarik kereng, sakit dan naik kat sana kan. Angkat sebelah tu. Agak sebelah, bagi kena sebelah ni. Okey juga, ada juga tu. Faham tak? Oh, salih ala sahabat ni. Lepas tu, apa, saya teringat dia pada cerita, ada kawan tu tak mau jadi tu imam. So, suruhlah jadi imam. Dia tak mau jadi imam. Tak mau pasal apa? Tak pasal apa dia tak mau jadi imam. Pasal dia tak kena doa. Dia tak kena doa tu. Tu yang dia tak mau jadi tu imam tu. Kalau mayang tu, asal bukan nampak. Tak dengar apa dia baca, tak apalah. Masalah sekali doa, sekali nak baca, dia tak reti. Suruh juga. Akhirnya terpaksa pilih semayang. Waktu dia tengah duduk semayang tu, rokat, waktu sujud akhir tu dia duduk fikir. Macam mana sekali nak doa, dia duduk fikir. Susah hati dia sekali nak doa. Faham tak? Yang belakang aku tunggu lama sujud ni, sujud lama. Sujud lama sekali ni. Kawan belakang dia teringat hari ni mengaji. Dari sebelah boleh. Dia jeluh tengok tu imam. Tengok-tengok, tak ada lah tu imam weh. Tinggal sejadah dah. Tu imam jenjap-jenjap. Subhanallah, Muslimat. Tuan-tuan, ya Allah. Bukan payah nak doa bagi sama dengan tu imam. Tak ada nak doa bagi sama dengan tu imam. Tu imam tu, doa dia panjang sangat. Kita tak reti nak doa macam tu imam tu. Main nak ajak, senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah ya Tuhan ku, kira doa macam tu imam baca kemarin.
confirm sama macam Cik Mah macam Mah. Sikit pun tak lari tu. Baik, soli arjun ni. Dahi tak boleh berlapik. Yang lain boleh berlapik. Tangan. Kadang-kadang anak-anak kita semayang dia, waktu dia sujud dia tolak kain. Kita duduk tengok kita kelas-kelas kita duduk buat tu, dia kain terlekung tu dia tolak ke depan. Jadi kain terlekung tu tutup dari dia. Tutup dari dia. Jaga. Kain yang ikut pergerakan kita. Tak boleh. Yang tu yang tak boleh. Kalau kain tirai, tirai depan kita tu, bila kita sujud dia angin kuat tolak ke depan kita sujud. Atas tirai tu boleh tak? Boleh. Boleh. Ni kain ridak ni boleh. Sejadah boleh. Benda-benda yang lain yang tak ikut pergerakan kita boleh kita sujud atas dia. Faham tak? Yang tak boleh ialah kain yang melekat dengan kita. Nah, salih jemaah. Masa Imam Syafi'i muka dia tak boleh tutup. Tangan boleh tutup, kaki boleh tutup, lutut boleh tutup. Jari kaki itu sekadar-kadar bagi lipat juga sikit, walaupun sikit. Jangan tak macam tu. Jangan tak macam ni. Ada orang tak sembahyang dia macam tu. Jari kaki dia macam tu. Enggak. Dia kena lipat. Walaupun sedikit, walaupun satu jari, usah lah juga nak lipat. Malumlah, umur 43 baru belajar sembahyang. Faham tak? Keras dah, tak boleh buat apa dah. Oh, tahayat tu dua, tahayat tu. Kaki sampai tiga orang kena ambil ruang dia. InsyaAllah. Subhanallah, Musa Syamad. Sebab tu ni anak-anak kita kecil-kecil tu, ajak sembahyang elok. Bagi duk tahiyat kaki tu abang, adik-adik di kaki ni pecah. Dia umur 6-7 tahun, 8-9 tahun, lembut elok tu. Oh, dia start semayang umur 7 tahun, nanti umur 20-30, kaki pun pecah elok. Elah, kita tinggal ujung kuku yang dekat sikit. Tu pun jadilah. Tepat macam mana, tak boleh. Tapi syarat dia apa? Mesti lipat walau sedikit. Saya pernah tengok, saya pernah pergi semayang. Kita sampai kena sampai lambat kan dekat kuliah-kuliah. Oh, pakcik-pakcik tu lah semayang kaki duduk macam tu lagi ni. Ya, betul. Bukan pacak macam ni, tak macam ni. Ya, betul. Allahu Akbar, subhanallah. Ha, ada yang tepuk-tepuk tak pakai kaki dia tu. Ya Allah, Rabbi, subhanallah. Tujuh anggota sujud ni, ya. Kena. Baik, macam mana keadaan sujud yang sempurna? Sujud yang sempurna, nak? Sama-sama. Kalau yang laki-laki, kalau ada boleh buat demo, syok. Naik atas meja, Ustaz. Naik atas meja. Siapa nak naik atas meja? Main macam ni. Baik, ni subhanallah. Yang pertama, yang penting ni orang lelaki dulu lah. Yang pertama, subhanallah. Bila dia sujud, perut dengan paha dia tu bagi renggang. Maksud dia apa? Kalau perut dengan paha ni dia renggang, dia paha dia akan jadi tegak macam tu. Kalau paha tegak, masuk kepala kita ke depan sikit. Kita bukan duduk macam tu, tak nak? Kita ke depan sikit macam tu. Paha bagi tegak. Perut dengan paha, dia renggang. Kecuali orang lelaki yang mengandung 9 bulan. Yang tu tak boleh buat apa. Bukan sangat belaga paha, belaga tanah. Perut dah. Kan? Gendut. Gendut bunyi sedap. Kan? Paha bagi tegak. Paha tegak. Kemudian subhanallah, maksudnya kalau dia duduk macam tu tak kurang tepat. Dia kena tegakkan paha dia, kemudian kepala dia ke depan sikitlah maksud dia. Kemudian tuan-tuan sekalian ni, kedudukan tangan ni untuk lelaki-lelaki dululah. Kedudukan tangan dia level telinga dia macam takbiratul ihram semalam ni waktu kita belajar. Beza dia cuma waktu takbiratul ihram jari buka, yang ni jari tutup. Jari tutup dan menghadap ke arah kiblat macam tu. Contoh. Faham tak? Ya. Ni kepak ni lengan tangan dengan rusuk di renggang kan. Renggang maksud soliat sama angkat, jangan dihampak macam anjing kata Nabi SAW. Faham tak? Ya. Dia buka kepak ni, dia renggangkan tangan dia macam tu, kemudian pahanya ditegakkan, pastikan perut rusuk, perut dengan paha kita tu tak rapat kan, tegak macam tu. Kemudian dua kaki tu tekan. Bila kita tekan jari kaki kita ni, waktu tu baru berasa tekanan dekat dahi kita ni. Itulah baru dapat sujud yang sempurna. Kalau kita tak tekan kaki kita tu,
Tekan sikit lah, bukan tekan sungguh-sungguh. Tekan sikit, bagi berlipat sikit jari tu. Waktu tu baru berasa ni tekanan kat dahi ni. Yang Nabi kata, kalau kita tekan, kalau kita sujud kat dahi tu, ulama kata, kalau kita angkat tu melengkap kapas tu, bekas kapas tu ada. Tu maksud tu tekanannya. Faham tak? Habis paha tu direnggangkan untuk laki-laki. Jangan dirapat paha macam tu. Paha antara dua paha tu direnggangkan. Okey, dan pada mazhab Imam Syafi'i, kaki, tapak kaki juga direnggangkan untuk lelaki. Boleh imagine tak boleh? Ni dahi. Ha? Boleh. Dahi wajib kena. Hidung? Ha? Betul, pandai. Hidung sunat. Muncung. Muncung hari kena dengan lelaki. Hari tu kena. Hari tu wajib kena. Muncung tu. Ha? Boleh muncung tu. Tak ada sunat. Hidung sunat. Pada mazhab Imam Salih ala Sayyidina Imam Malik, kalau tak silap saya. Dia wajib kena hidung. Memanglah sebab dia pun hidung tinggi-tinggi. Memang kena hidung baru jumpa dia. Kita ni jumpa dia 8 kali baru jumpa esok. Hidung pendek. Hidung pendek ada banyak lah. Subhanallah. Masalli ala Sayyidina Muhammad. Daripada i'tidal nak turun ke sujud, yang mana kena-kena dulu? Lutut kena dulu ke? Tangan kena dulu? Lutut. Abang kata tangan. Kata lutut. Lutut. Ni faul mana yang betul ni? Lutut sakit, tangan dulu. Sakit tak usah ceritalah. Sakit dengan ceritalah. Ada orang bukan sakit-sakit, tangan pun tak ada. Kan? Baik, nak turun mana dulu? Ni mazhab Imam Syafi'i kita cerita lah. Daripada i'tidal, turun lutut dulu. Kemudian tangan, kemudian dahi, kemudian hidung. Kan? Maksudnya daripada awal tu. Allahu Akbar. Panjang. Pasal apa panjang? Pasal daripada berdiri lah. Pasal pergerakan tu panjang. Kalau pegang pendek, bunyi pendek. Kalau pegang panjang, bunyi panjang. Dia turun. Allah. Mula-mula letak lutut tu. Kemudian letak dua tapak tangan dia. Kemudian letak dahi dia. Kemudian lagah hidung dia. Faham tak? Kalau hari gaduh dengan lelaki, muncung tu mulu. Baru dahi, baru hidung. Salih al-Sayman. Baik, tu pada masa Imam Syafi'i. Ada juga yang diceritakan oleh sahabat, Nabi turun tangan dulu. Ulama bincang pasal apa kadang-kadang Nabi turun tangan dulu, pasal apa kadang-kadang lutut dulu. Supaya kalau kita tak mampu turun lutut dulu, kita boleh turun tangan dulu. Tak ada masalah, Nabi buat option. Ya. Faham tak? Cuma pada mazhab Imam Syafi'i, afdalnya begitu. Turun lutut dulu, kemudian tangan, kemudian dahi, kemudian hidung. Faham? Okey. Orang perempuan, ya. Kalau kita kadang-kadang suka senang orang kipas, mesti kita tak kipas, kita kipas, kita kipas, kita kipas, kita kipas, kita kipas, kita kipas, kalau terbuka, aurat. Sujud tu. Kalau sujud, kalau sujud-sujud terkena kain telekung, kita tarik cepat-cepat. Tarik cepat-cepat. Kalau dalam kita sedar, kita biar. Batal semayang kita. Tapi kalau sujud, bukan sengaja, bukan saja buat. Sujud-sujud, kain elok sujud, angin tiup tu, tutup. Waktu tu tarik cepat-cepat. Tarik cepat-cepat. Sama macam terbuka aurat. Tengah-tengah tu sujud kan. Mungkin pak kat belakang tu, pakai industrial fan pula kat sengah-sengah baju tu. Saya nak pesan tadi tuan-tuan yang jadi EJK Masjid, tolonglah. Tak nak? Dia pun pasang industrial fan lah. Nama pun industrial fan lah. Dia untuk apa? Untuk industri lah. Pasang kat dalam masjid. Kuliah kita jenuh terang lalu lawan bunyi kipas. Kalau tutup hangat, nak buat macam mana? Masya Allah, dia terganggu sikit. Cuba cari kipas yang sesuai dekat dalam masjid lah, senyap. Lah ni ada satu jenis kipas besar tu bubuh kat dalam sini. Besar, Masya Allah. Habis semua, satu masjid semua kena angin belakang. Faham? Kalau dia tiup kain tu, terbuka aurat, cepat-cepat tutup. Tak apa. Faham tak? Sama macam tu, dia terselak kemudian tertutup, dia tarik cepat-cepat.
Okey, kalau pergi depan tolong. Oh gitu. Buka. Dia tutup balik. Tak sengaja tak apa. Okey, clear insya-Allah, setuju. Apa dia syarat-syarat dia? Kalau orang perempuan punya sujud, orang perempuan punya sujud berbeza walaupun pada asalnya tidak diceritakan oleh Nabi tentang perbezaan-perbezaan antara sembahyang lelaki dan perempuan. Tak ada Nabi cerita, ulama cerita. Mazhab Imam Syafi'i ada perbezaan di antara sembahyang orang lelaki dengan sembahyang orang perempuan. Sama macam takbiratul ihram, orang lelaki tu dah buka dada, buka kepak, buka jari dan ni apa ni level telinga menghadap kiblat pun orang perempuan jari rapat duduk level ni, duduk dekat bahu. Ni saya tak boleh ni cekak ni, ni berasa cekak-cekak ni. Orang lelaki-lelaki, orang perempuan boleh lah buat macam ni, tidak? Sama juga dengan sujud. Sujud macam mana keadaan kita mengangkat takbiratul ihram tadi, level ni, kalau orang perempuan level ni, level ni juga waktu dia sujud dia. Faham tak? Kemudian, tadi orang lelaki dia buka kepak, orang perempuan dia rapat kepak dia. Ni dia punya lengan dia ni bertemu dengan rusuk dia. Kemudian jangan turun bawah juga. Jangan sama dengan lantai. Walaupun disuruh rapat, bukan rapat ke lantai tapi rapat ke rusuk. Ya. Maksudnya dia masih angkat ni. Betul tak? Ya. Kemudian tadi orang lelaki perut dengan paha renggang. Orang perempuan perut dengan paha rapat. Comelah, comel-comel. Macam tu kan? Ya. Orang lelaki dia gagah dia macam tu. Orang perempuan dia macam tu. Faham tak? Orang lelaki tadi buka paha. Orang perempuan rapat, kaki pun rapat. Clear, faham? Itu sujud. Baik, masalli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, dia tak membatalkan sembahyang. Cuma adab-adab ketika bersujud. Nah, gitu. Baik. Cuma orang perempuan dia sesuai lah rapat. Masih orang perempuan. Ha? Oh, tak boleh nak rapat. Oh, Allah. Subhanallah. Bukan dia gemuk, dia comel. Baik, sujud hendaklah melibatkan 7 anggota seperti yang disebutkan tadi. Dia kata kat situ, bahagian paling bawah, yakni punggung, hendaklah terangkat sedikit lebih daripada kepala sekadar yang termampu. Macam mana maksudnya punggung tak boleh tinggi pada kepala? Kalau dia duduk jenis macam ini, tak tegakkan paha dia, dia akan jadi punggung tu jadi rendah lah. Ini tegakkan paha. Orang perempuan, jadi orang lelaki tegak paha itu, perempuan dia sikit-sikit kan? Kemudian tidak mempunyai niat yang lain selain daripada niat untuk sujud. Maksudnya dia waktu dia turun tu, dia tak bukan dengan niat yang lain untuk turun sujud tu. Mungkin dia waktu tu dia pening ke, dia turun. Waktu tu dia dah sujud-sujud dah. Tidak. Tapi jaranglah berlaku kat kita yang tu. Cuma kalau jadi macam tu, tahulah bahawa waktu kita sujud tu, sujud kita tak sah. Sebab pasal kita niat kita sujud tu sebab benda yang lain, bukan sebab sujud. Bila kita mengaji bab rukun, perempuan, tuan-tuan, rukun ini, dia ada rukun, dia ada syarat. Dia panggil istilah-istilah dalam kaedah fiqah. Banyak antara kaedah dalam istilah fiqah ni, wajib tu apa dia, wajib benda yang buat, kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Fardu tu apa, mazhab Imam Syafi'i, fardu dengan wajib duduk level yang sama. Mazhab Imam Abu Hanifah, fardu duduk di atas, wajib duduk di bawah dua. Kemudian haram tu apa, haram benda yang tak boleh buat, sebuat dosa. Buat dosa tinggal dapat pahala. Sunat tu benda yang maksudnya tidak jazim, tak putus. Kalau buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Yang makruh maksudnya ala sayyidina Muhammad, buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Tapi benda yang Nabi, yang Allah tak suka. Faham tak? Ya. Makruh pula pecah pada dua pula. Satu nama makruh tahrim, satu makruh tanzih. Makruh tahrim, makruh yang cenderung belah haram. Yang makruh tanzih, makruh yang cenderung belah boleh, belah harus. Ni macam pakai cincin di jari ni, sayang berupa api. Ni cincin di jari ni kan, Nabi larang pakai dua jari, dua cincin di jari ni. Satu jari telunjuk, satu jari jari hantu kan, hantu. Dua jari ni larang ni larangan makruh, tapi makruh tahrim, makruh yang sebelum belah haram. Faham tak? Makruh pula ada dua. Kemudian lagi istilah-istilah dalam fiqah ni tentang apa dia? Rukun.
Rukun ni apa? Rukun ni komponen dalam ibadat ni yang kita duk mengaji ni. Rukun ni mesti ada, mesti ada, tak boleh silap, tak boleh rosak. Ni kita duk mengaji ni, mengaji ni cukup-cukup penting ni 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 ni. Faham tak? Soalnya Allah SWT. Sebab kalau 13 rukun ni, 13 rukun ni satu rosak, satu rosak. Apa jadi? Habis 13. 13 tolak satu dia apa? Ha? Salah. 13 tolak 1 tinggi 12 lah. Tidak. Yang tu matematik. Ni, 13 tolak 1 jadi apa? Kosong. Kosong lah. 13 rukun, 13 tolak 1 kosong. Kita nak cerita tuan-tuan, ni perempuan yang kita duk ngaji ni, kita duk ngaji ni, ni daripada hari tu rukun tak biar gini. Rukun sendiri daripada 13 rukun semayang tu dia pecah pula kepada 3. Satu rukun apa? Fi'li. Fi'li. Lagi? Qalbi lagi? Qawli. Yang 3 ni pula pecah lagi. Yang qalbi ni pula ada dia punya syarat dia. Yang musaddiq asmat, yang qawli ni pula ada syarat dia. Kalau rosak syarat tu, habis rukun tadi. Dia pecah lagi kan? Macam rukun qawli, syarat dia apa? Syarat dia mesti sekadar dengar di telinga. Mesti makhraj kena tepat. Lepas tu syadah kena jaga, barih kena jaga, tak boleh terputus dengan perkataan atau perbuatan-perbuatan yang lain. Punya banyak macam tu. Kalau satu je, satu je, apa dia? Waktu dia sembahyang tu, semua betul dia, semua betul dia. Cuma waktu dia baca tu, huruf sad jadi huruf sin. Satu je, satu je. Apa jadi? Habis semua sembahyang dia tadi. Yang rukun 13 tadi, habis semua masa. Allahu Akbar, subhanallah. Rusak yurusin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi si 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 sebab tu wajib ngaji, wajib ngaji. Baik, kemudian subhanallah lagi apa dia perempuan sekalian ni, macam rukun fi'li pula. Rukun fi'li ni perbuatan ni, rukun fi'li ni yang pertama ada tumaknina, macam sujud dia ada 7 anggota sujud yang kena. Lagi apa pula tuan-tuan sekalian? Mesti qasad, mesti niat turun tu bukan sebab yang lain, bukan kerana yang lain, melainkan untuk buat benda tu. Kita yang mengaji ni berasa tu dia punya banyak kan? Betul tak? Betul. Punya banyak ni, punya banyak pun semua. Kau cuba bayang tengok orang yang tak mengaji semayang macam mana? Ha? Depa yang tak mengaji, yang tak ada belajar abang ni, depa semayang macam mana? Macam mana tuan depa semayang? Ha? Kita fikir dia tak lepas tuan-tuan sekalian. Ha? Kalau orang tak mengaji bab semayang, dia rasa semayang dia betul belakang. Betul tak? Kita kalau tak mengaji, kita rasa semayang kita rasa betul ya? Betul ya? Kalau kita baca Quran seorang-seorang, lah tadi, ui, baca macam imam majalah haram. Cuba pergi mengaji ke? Baca Fatihah aja lingkup lah. Allahu Akbar, subhanallah. Lagi kita mengaji, lagi nampak tak erti. Lagi mengaji, lagi tak erti. Betul tak? Oh, Masya Allah, Rabbi, subhanallah. Subhanallah, kompas gini. Ya. Dia kata apa? Waktu nak sujud, antara syarat sahnya sujud ialah waktu sujud tu niat bukan kerana yang lain, melainkan niat tu untuk sujud sahaja. Sebab ada, mungkin ada waktu tu, waktu ketika-ketika kita sembahyang dalam keadaan kita pening, contoh. Kan? Kita duduk pening sangat, sakit, berat kepala sangat. Waktu duduk tahiyat, waktu duduk antara dua sujud tu memang rasa berat kepala sangat. Waktu turun je lah, turun, tiba sedap-sedap tu sujud dah. Sujud je lah, dia kata dah sujud dah. Sujud tu tak dikira sebab tadi niat turun sujud tu sebab pening, bukan sebab sujud. Faham tak? Baik, saya alas. Kemudian yang seterusnya, berada dalam keadaan tenang ketika sujud. Seketika sujud, mestilah berada dalam keadaan tenang serta mampu untuk membaca tasbih sujud. Maksud dia apa? Maksud dia tuan-tuan, perempuan sekalian, tumakninah. Tumakninah juga merupakan rukun kepada ibadat tu. Rukun kepada sujud tu. Tumakninah, pos. Dalam bahasa Inggeris sebut pos. Posnya apa? Sekejap. Dia mesti dalam keadaan statik. Sekejap. Tak ada bergerak, tak ada garu, tak ada apa. Macam orang bangkit atidal kan? Bangkit. Sami'allahu liman hamidah. Apa dia buat? Dia ayun tangan dia. Dapat tak tumakninah dia? Tak dapat. Dia mesti pause kejap, mesti bergerak. Dalam keadaan 1 second atau 2 second yang dia langsung tak bergerak dia. Sujud.
dia tak bergerak satu second atau yang Nabi sebut, yang ulama sebut sekadar-kadar subhanallah. Bukan perkataan subhanallah tu yang Nabi maksudkan. Dah, dia punya panjang itu masalah. Kalau subhanallah 2 second, maksudnya dia kena berhenti duduk sekejap tu 2 second. Kita duduk tengok orang bukan budak-budak, Rasulullah pun semayang kadang-kadang sujud pun angkat. Betul tak? Sujud. Ha? Mencuri. Mencuri. Betul. Allahu Akbar, subhanallah. Ni benda-benda mula-mula sekali Allah nak tanya. Awalahu yuhasabu bihi abdan aslah. Mula-mula sekali Allah cek abdan. Sembahyang. Kalau elok sembahyang dapat Allah nak tengok yang ni. Kalau tak elok, buruk sembahyang dah habis. Yang ni semua pahala zakat ke haji ke apa-apa satu Allah tak tengok. Itu nak kena mengaji sungguh buat sembahyang. Salih ala sinam. Okay. Yang seterusnya, tidak sujud di atas permukaan yang ditanggung atau bersambung dengan badan. Okay, telekung, baju, apa semua. Maksudnya, tidak sujud di atas permukaan yang ditanggung atau bersambung dengan badan yang mana dia bergerak dengan pergerakannya seperti berdiri atau duduk sekalipun. Ia hanya akan bergerak dengan pergerakan yang kuat seperti pakaian dipakainya. Oleh itu, sah sujud di atas katil sekalipun katil itu bergerak dengan pergerakannya kerana katil itu tidak ditanggungnya. Ada orang tanggung nanti. Dia nak cerita apa ni, tak faham usah beli-beli apa ni. Dia cerita, tadi cerita kalau benda yang kita sujud atas, benda kita sujud tu dia bergerak sekali dengan kita tu tak boleh. Apa dia yang bergerak sekali dengan kita? Kain telekung kita bergerak sekali dengan kita. Baju kita bergerak sekali dengan kita. Faham tak? Apa yang tak bergerak sekali dengan kita? Dia kata contoh katil. Katil tu bergerak. Katil maklum lah, katil tu beli waktu zaman kita kahwin dulu, baru-baru kahwin dulu tu 27 tahun yang lepas. Bukan ada roda, dia dah loose lah. Dia dah nak rebas sangat lah, cucu duduk lompat dah tu. Faham tak? Lepas tu hari tu, Masya Allah Rabbi, nak semayang atas katil tu, semayang atas katil tu. Waktu duduk sujud tu, dia pergi ke depan. Waktu bangkit bangkit atas sujud, dia undok ke belakang. Waktu tu, tak ada. Macam main jongkit tu kita semayang atas katil tu. Sah dah semayang. Tadi kata tak boleh gerak. Sah pasal katil tu bergerak sendiri dia. Bukan kita tu. Bukan dia tu bersanggup dengan kita. Bukan kita tu tanggung lah. Lain lah bila kita tanggung katil tu. Betul ni. Faham tak ni? Dia ada masa-masa ada tuan-tuan yang kita buat benda ni. Sungguh. Kita duk cerita hari tu buat khuf. Tak khuf. Khuf. Ha? Kasut. Khuf ni bukan kasut. Dia something, sesuatu yang macam kasut juga. Sebab khuf ni, dia orang jarang pakai khuf tu sendiri untuk berjalan. Dia jarang. Khuf ni saya biasanya untuk pergerakan yang dekat-dekat, gitu-gitu aja. Kasut. Selipar. Khuf ni dia macam, kalau nak faham mudah, dia macam stokin. Tapi stokin yang tebal, yang dibuat, dia biasa dibuat pada kulit. Atau plastik. Atau sesuatu benda yang tebal yang tak nampak kulit kaki dia tu. Syarat dia ada lepas pada atas buku lali, syarat dia. Kita duduk kan, nak ngaji apa buat ni, nak ngaji apa buat ni, tak rasa macam penting. Lah ni kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita duduk di Syria, duduk apa dah mula dapat dah beramal dengan khuf. Sebab apa? Sebab keadaan memerlukan mereka untuk berani. Nak ngaji bab tayamum, ngaji bab sebab tayamum tak apa pun, kita ni ayat banyak ni, dia kata apa? Lah ni ayat banyak. Hari tu di Selangor, tayamum dah pun. Tayamum sungguh ayat tak ada. Sungguh tuan-tuan sekalian, hari tu mengaji bab najis. Kan istinja, guna tisu, guna batu apa semua. Ngaji buat apa batu, ayat banyak dia kata. Hari tu dia pergi istinja guna tisu. Waktu saya duduk sana tapi saya tak buat lagu tu. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, pasal apa? Ada ketika-ketika keadaan yang kita rasa macam tak perlu ke? Lah ni tak perlu, ada masa nanti baru teringat balik. Mengaji dah hari tu macam ni buat. Ah, nak masalah. Masalah Allah Syaiman. Tayamu, mengaji bak tayamu. Ada mesej masuk. Cuma nak buat ni Ustaz, tangan balut. Nak eksiden motor apa? Tayamu. Tayamu lagu mana dia kata? Tayamu lagu mana? Puan-puan, kalau balut kat kaki, ibu balut kat kaki ni. Kaki, sepak batu apa kat? Balut. Patah jari. Boleh tak muduk kat kaki? Nak muduk boleh tak? Tak boleh lah kaki tu tempat anggota wajib wudu kan? Yang lain boleh lah basuh tangan, basuh muka, apa semua. Tangan kaki tu nak basuh. Habis nak buat macam mana? Tayamu? Okey?
Tak tengok ke mana? Sapu tu kat kaki. Sapu apa debu kat atas kaki kah? Dah, anggota taimu bukan kaki, muka dengan lengan. Muka dengan sangat, sapu muka. Ni kat kaki dia kau jana. Tak apa. Ha, sebab anggota taimu tu muka dengan tangan. Tangan dia sampai ke siku, dengan dia buat lekut semua. Ni kaki usah, dia pinggan dia lah. Yang taimu mesti menggantikan kaki tadi ni. Allah, tu dah kena mengaji tuan-tuan sekalian. Habis ayat tak ada, malam junu. Tahu junu? Kan? Ayat-ayat tak ada pun dia junu juga. Sabar-sabar dah, Ustaz. Kan? Ustaz lihat dah saya. Orang doa abad dah catu ayat seminggu dah. Dia tak kira. Pagi esok buka-buka pek tak ada junu. Habis nampak macam mana? Turun buah guli. Basuh muka, eh bukan sapu di muka, sapu di lengan. Habis, aku tu je Ustaz, faham tak? Ada ketika-tika Masya Allah. Baik. Kemudian subhanallah, Masya Allah Sayyidina Muhammad. Yang seterusnya bertumpu kepada dahi, bertumpu dengan dahi. Bertumpu dengan dahi yakni meletakkan imbangan berat kepala di tempat sujud. Ukurannya ialah jika seseorang itu sujud di atas kapas, akan pipih kapas tersebut disebabkan beratnya dahi. Dan jika dimasukkan tangan di celah-celah kapas tersebut, tangan boleh merasakan keberatan dahi. Maka sujud tidak akan memadai dengan semata-mata dahi menyentuh tempat sujud. Dia nak cerita kesempurnaan sujud tu. Sempurna sujud tu kita sebut. Dia rasa kalau letak kapas tu, penyek kapas tu. Atau kalau letak jari kat tengah ni, kita berasa ni, dahi ni tekan jari kita ni. Tu baru sujud yang sempurna. Bukan sekadar tak mana je. Sebab tu nak dapat sujud sempurna, tekan jari kaki ni. Bagi nak paksa jari kaki tu untuk lipat walaupun sikit. Dah keras sangat dah. Ibu jari sikit pun jadilah. Jangan pergi duduk macam tu. Kalau duduk macam ni, dia akan tergantung ke belakang. Dahi dia tak tekan. Betul tak? Tu. Berat, beban, dia tertumpu dekat dahi. Kemudian niat hendak sujud hendaklah perbuatan untuk hendak melakukan sujud itu bukan kerana tujuan lain selain daripada sujud. Baik, yang ke-8, duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Mengangkat kepala dan badan untuk duduk di antara dua sujud ini mestilah mengandungi tujuan. Sekiranya mengangkatnya dengan tujuan yang lain, umpamanya mengelak daripada binatang, maka hendaklah ia sujud semula. Duduk di antara dua sujud merupakan rukun pendek, maka tidak boleh dipanjangkan masa duduk. Dan sunat membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Tuhan, ampunilah aku. Rabbighfirli warhamni, kasihanilah aku. Wajburni, tutuplah aibku. Warfa'ni, tinggikanlah darjatku. Warzuqni, berilah rizqi. Wahdini, tunjukilah aku hidayah, beri hidayah kepada aku. Wa'afini, sejahterakanlah aku. Wa'fu anni, maafkanlah aku. Kalau faham tu, cuba pergi faham. Orang tanya Ustaz, macam mana nak bagi dapat khusyuk semayang sikit-sikit? Khusyuk semayang ulama kata, walau sedikit waktu. Dalam semayang kita tu ada sedikit, ada momen ketika yang kita rasa semayang. Cukuplah. Kalau tak dapat nak rasa sepanjang-panjang semayang tu, fit semayang tu tak dapat nak rasa sebab tu fikir macam-macam. Kan? Dapat sikit pun jadilah. Waktu takbir tu Allah, waktu teringat Allah, Allah Maha Besar, teringat semayang. Tu pun dah memadai dah kata ulama. Cara dia macam mana perempuan? Cuba faham apa yang kita baca. Faham? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Cuba faham. Faham tak? Ini waktu duduk antara dua sujud. Rabbi firli, warhamni. Ya Allah, kudus aku, warhamni, rahmatilah aku. Wajmuni, tutup aiku. Warfa'ni, angkatlah darjatku. Faham? Warzuqni, berilah rezeki kepada aku. Wahdini, berilah petunjuk hidayah kepada aku. Wa'afini, ampunkanlah, sejahterakanlah aku. Afiatkanlah aku. Wa'afini tu afiatkanlah. Afiat tu apa? Apa ni? Sihat. Wa'afu'ani dan maafkanlah salah-salah aku. Doa tu duduk antara dua sujud. Kan? Salih ala sayyid Muhammad. Baik, duduk antara dua sujud ni duduklah ke mana? Duduk ke mana? Macam dia duduk. Oh, macam dia duduk.
Sah dah duduk lagu mana muslimat? Tuan-tuan. Duduk pilah lagu mana pun, sah dah. Cerita dia kalau Nabi sebut duduk, duduk pilah lagu mana pun. Duduk bersila, duduk belunjong, syarat sah dia. Habis tak dapatlah pahala sunat kalau duduk sila. Sebab Nabi tunjuk kat kita pula sunat duduknya begini. Nak cerita duduk tu, duduk pilah lagu mana pun. Sah dah sembahyang dia tu. Sebab ada orang kadang-kadang dia tak boleh duduk iftirash, tak boleh tawarruk, tak boleh duduk iq'aq. Habis dia berdua, saya boleh duduk bersila ya Ustaz? Sah dah sembahyang. Sebab apa? Sebab syarat dia apa? Duduk je. Faham tak ni? Faham. Ah, Ustaz Iman. Duduk bersila macam nak makan tu. Tinggal jangan makan je. Makan batal sembahyang dah. Faham tak? Habis nak duduk lagu mana? Ada dua jenis duduk ulama tunjukkan kita. Satu namanya duduk iftirash. Alif hamzah di bawah. Fa ta ra shin. Nampak tak ni? Tak nampak pendek umur nampak tak ni? Nampak. Nampak. Alif bagi di bawah fa fa ta ra shin. Iftirash. Iftirash ni menghamparkan kaki kiri. Di kiri, tapak kaki kiri tu dihamparkan, punggung duduk atas dia, kemudian jari kanan kaki kanan tu ditegakkan, dipacakkan. Nampak tak? Macam tu. Gitu. Kita panggil duduk tahiyat apa ni? Duduk tahiyat awal. Satu lagi nama dia duduk iqa'ab. Alif, qaf, ain, alif, hamzah. Alif, qaf, ain, alif, hamzah. Iqa'ah. Duduk iqa'ah ni macam mana? Duduk iqa'ah ni dua-dua tumit tu ditegakkan. Dua-dua kaki ditegakkan, lepas tu pacak. Punggung duduk di atas tumit. Tinggi. Boleh bayang tak? Dia duduk macam duduk. Macam duduk apa? Duduklah kan? Kaki paha lipat gitu. Kemudian dua kaki tu pacak macam tu. Punggung duduk atas dia. Punggung duduk atas tumit, kaki terpacak, jari lipatlah. Jari berlipat gitu. Nampak? Ada whiteboard, ada ni ke? Tak ada pen. Ada pen marker, cikgu mesti ada. Oh, ada sungguh. Kalau duduk apa ni iftirash tadi, ni punggung, ni kaki, kaki apa ni? Kiri? Kiri. Ni kaki kanan. Ni nama apa? Iftirash. Iftirash. Lagi satu iqa'ah. Baca tumit dia tu. Dia duduk atas tumit dia. Dia duduk atas tumit dia. Kalau ni pada tepi, ni punggung dia. Ni kaki dia. Dua kaki satu. Ayo tu. Ni punggung dia. Nampak tak ni? Nampak. Ni dia ka'ak. Ni dua-dua ni mazhab Imam Syafi'i lah. Ya. Cuma kita tak biasa buat. Ni ni. Lepas tak jadi. Tak jadi ya kau. Tegak. Lepas kita ni jenis duduk antara dua sujud macam-macam pasien orang duduk. Orang tapak kaki dua-dua lagu tu pun duduk ada. Tidak. Yang lonjong kaki dua lagu tu ada. Yang duduk macam penyu pun dah kaki pula tu dulu. Macam anak kita budak-budak duduk-duduk saya. Kita ambil makcik duduk comel tengok tu. Subhanallah. Sunnah dua jenis. Satu yang macam tu, satu macam ni. Satu iftirash, satu nama. Ha?
Dia tengok orang duduk lagu tu, kata apa? Dia ni tak reti apa? Kita tak reti. Dia tu reti. Boleh duduk macam tu, dia pun daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Faham tak? Tak ada Nabi makan duduk tu. Nabi makan duduk apa? Ulama sebut empat jenis duduk apa? Nabi makan ni empat jenis duduk. Nabi kata meja, aku tak duduk meja. Makan, cara makan aku macam mana? Tuan-tuan, cara makan Nabi macam mana? Duduk ikhra' sahabat cerita. Yang pertama, Nabi kaki Nabi dia macam ni. Ikhra'. Dia jenis makan bukan nak duduk, Nabi tak duduk bersila makan. Nabi tak pernah duduk bersila makan. Nabi tak pernah duduk bersila, Nabi tak pernah bersandar. Nabi duduk yang pertama, Nabi duduk ikhra' macam tu, kaki baca tu. Yang kedua, Nabi lepas kaki dia ke belakang. Macam ikhra' juga tu, tapi kaki dia lepas ke belakang duduk. Tunjuk macam tu. Ha? Sakit, itu lagi selesa. Selesa. Ha. Baik. Yang ketiga, Nabi duduk macam mana? Macam orang tablik duduk. Kaki, satu kaki angkat tinggi tu. Tangan tak macam tu kan? Itu. Lagi satu, Nabi duduk bertinggung. Bukan kaki pacak macam tu. Dia kaki, paha dia sama. Ha. Bukan, tak apa. Ayo. Dia apa ni? Dia punya macam iqra' tapi lutut dia terangkat. Ni ulama duk bahas tentang cara duduk Nabi makan. Macam mana cara Nabi makan? Duduk waktu dia makan. Kita dengan meja dengan apa duduk apa semua. Tu yang perut bulan-bulan mengandung tak panak-panak. Nabi makan dia nak segera-segera je duduk. Duduk pun tak selesa. Makan sikit-sikit. Tiga jari ni pun. Ni, kita di rumah, tak ada makan cara Nabi. Macam mana cara makan? Saya dulu waktu pi Yaman, waktu saya duduk Yaman, saya duduk pelik. Orang Arab jenis duduk makan bertinggung macam tu. Orang Arab jenis duduk makan bertinggung. Makan pula atas tanah kan. Dua tak dalam tu, 4-5 orang makan. Kita sampai-sampai kita, tak apa kami makan, kami masak. Oh, Alhamdulillah, seronok hati nak makan dengan warak kan. Lepas tu, tengok-tengok dia bubur dalam talam apa semua, bubur pi usung tu, makan kat parking lot tu. Siapa makan kat sini? Tak apa. Lama-lama, mula-mula kita dia perak tu. Lepas duduk makan-makan macam mana? Duduk macam tu, duduk macam tu. Kata apa dia boleh tak hormat makan, duduk macam tu, tiga-tiga. Bapak dia memang nak pergi makan macam tu. Ya Allah, Rabbi Subhanallah. Tapi makan sikit lah. Makan sikit perut dah kenyang lah. Siapa perut? Paha duduk lipat dengan perut. Dia duduk tak. Makan sikit dah kenyang. Sunnah. InsyaAllah. Kita tak tahu. Nabi jilat jari. Nabi jilat pinggan. Nabi makan, dia makan dalam satu plate. Dalam satu pinggan yang besar. Dan Nabi tak makan, tak ada pinggan kecil-kecil. Yang ni sat, yang ni ulam, yang ni lauk, ini apa tak. Semua lauk-lauk pun ulam, semua pun dalam pinggan yang besar tu. Dan Nabi tak makan seorang-seorang, dia makan ramai-ramai. Makan dengan anak, makan dengan cucu dia. Kita pun kena makan macam tu. Puan-puan, ni kita cuba buat sunnah Nabi. Dia hati dia, dia sayang. Dia akan timbul rasa sayang. Memang anak-anak makan dalam. Buat dalam tu, bulu-bulu semua kat dalam tu. Budak-budak tak biasa, anak kita mengaji kat UK. Bukan United Kingdom dulu kelak. Tapi kotornya iya. Tak biasa. Berkat. Lepas makan-makan, Nabi jilat-jilat jari dia. Jilat jari dia. Kemudian Nabi jilat pinggan. Nabi suruh sahabat habiskan nasi. Habiskan. Sebab Nabi kata apa? Kita tak tahu dekat mana ada berkat. Kadang yang nasi yang lebih-lebih tu berkat. So, Nabi jilat pinggan. Sampai macam tu. Jangan kata kotor. Oh, sunnah Nabi tu. Sunnah Nabi tu. Kotornya. Tak boleh sebut macam tu. Perempuan sekalian. Sebab tu sunnah Nabi SAW. Baik, nah. Kemudian. Yang ke-9. Duduk tahiyat akhir. Duduk. Tahiyat akhir artinya seorang itu membaca tahiyat sedang berdiri. Duduk tahiyat akhir ni tuan-tuan, duduk macam mana duduk? Duduk macam mana? Duduk tahiyat akhir? Duduk pilah macam mana pun. Macam tadi ya, rukun. Rukun dan Nabi cerita duduk. Duduk macam mana?
duduk bila macam mana pun, sah dah sembahyangnya. Walaupun dia saja-saja, walaupun saya tak ada sakit apa, tak ada sakit apa, tapi saja dah duduk sila, sah dah sembahyangnya. Sah. Cuma tak dapat pahala guna duduk macam Nabi. Nabi duduk macam mana? Nama dia Tawarruk. Tawarruk lagi satu pula belajar Pak duduk. Yang ni nama apa? Iftirash. Iftirash. Pemenang. Yang ni nama apa? Iqa'a. Satu lagi nama dia Tawarruk.